Halo, jumpa lagi bersama saya Ambiri, Target Channel, channelnya semua insan. Sobat, sudah kenalkah yang bernama gingseng ataupun tanaman yang terkenal dari negeri Korea ini? Kali ini saya akan memaparkan manfaat tanaman yang satu ini. Manfaat gingseng untuk kesehatan tubuh telah dikenal sejak dahulu. Tanaman herbal ini kerap digunakan sebagai pengobatan tradisional untuk menurunkan kadar gula, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga mengatasi berbagai kondisi termasuk disfungsi ereksi. Gingseng merupakan salah satu jenis tanaman herbal yang banyak digunakan di negara-negara Asia seperti Korea, Jepang, Tiongkok, dan negara-negara Asia lainnya. Namun, tanaman ini juga dapat ditemukan di benua Amerika. Baik gingseng Amerika atau maupun gingseng Korea, keduanya memiliki senyawa aktif yang dinamakan ginsenosides. Zat ini baik untuk kesehatan karena mengandung sifat anti radang, anti kanker, dan antioksidan. Untuk mengetahui lebih jauh manfaat gingseng Amerika ataupun gingseng Korea, mari simak video saya berikut ini. Adapun beberapa manfaat gingseng Amerika, yaitu sudah cukup banyak dibudidayakan di Amerika. Meski demikian, jenis gingseng dari Amerika memiliki sedikit perbedaan dari gingseng negara Korea. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai manfaat gingseng Amerika untuk kesehatan, di antaranya mencegah flu dan pilek. Salah satu manfaat gingseng Amerika yang cukup terkenal adalah mencegah flu dan pilek pada orang dewasa. Manfaat ini berasal dari berbagai kandungan di dalam gingseng yang dapat memperkuat daya tahan tubuh sehingga mampu melawan kuman dan virus penyebab penyakit. Tak hanya mencegah flu, gingseng Amerika juga dapat mendukung dan mempercepat proses pemulihan tubuh ketika sedang sakit flu. Adapun manfaat lain, bisa menurunkan kadar gula darah. Sebuah riset menunjukkan bahwa gingseng Amerika dapat menurunkan kadar gula darah dan menjaga tetap stabil pada penderita diabetes tipe 2. Selain itu, gingseng Amerika juga baik untuk mencegah terjadinya resistensi insulin pada orang sehat sehingga mengurangi risiko terjadinya diabetes tipe 2. Semua itu diduga berkat kandungan senyawa ginsenosides dalam gingseng Amerika yang dapat mempengaruhi kadar insulin dalam tubuh dan menurunkan gula darah. Adapun kandungan lain bisa mengurangi peradangan. Kandungan ginsenosides pada gingseng juga diketahui memiliki efek anti radang. Efek ini menjadikan gingseng Amerika baik dikonsumsi untuk mengurangi peradangan dan keluhan tertentu akibat peradangan, misalnya nyeri dan pembengkakan di tubuh sobat. Manfaat gingseng ini juga disebut baik untuk mengurangi peradangan pada saluran cerna. Meski demikian, efektivitas dan keamanan manfaat gingseng dari Amerika ini sebagai pengobatan masih belum jelas dan perlu penelitian lebih lanjut. Adapun beberapa manfaat gingseng dari Korea tidak seperti gingseng dari negara Amerika. Gingseng Korea diduga memiliki lebih banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa kondisi yang bisa diatasi oleh gingseng Korea. Salah satunya bisa mengatasi gangguan ereksi. Sebuah riset menunjukkan bahwa konsumsi suplemen atau obat herbal yang mengandung ekstrak gingseng Korea sebanyak 1000 mg selama 8 minggu dapat memperbaiki masalah disfungsi ereksi pada pria. Studi tersebut menyebutkan bahwa gingseng dapat meningkatkan produksi senyawa
oksida nitrat yang berfungsi untuk melancarkan aliran darah pada alat pria sehingga membuat lebih mudah ereksi. Adapun manfaat ginseng dari Korea bisa meringankan gejala menopause. Ginseng Korea juga dimanfaatkan sebagai salah satu terapi alternatif untuk meringankan gejala menopause. Studi menyebutkan bahwa wanita menopause yang mengonsumsi ekstrak ginseng Korea berisiko lebih rendah mengalami masalah kesehatan terkait menopause seperti penurunan hasrat serta berkurangnya kepadatan tulang dan perubahan suasana hati. Selain itu, ginseng Korea juga dipercaya bisa memelihara fungsi otak. Pada lansia lebih rentan mengalami penurunan fungsi otak, misalnya pikun dan sulit berkonsentrasi karena faktor penuaan. Untuk mengurangi risiko terjadinya masalah pada otak, para lansia bisa mengonsumsi ginseng Korea. Studi menyebutkan bahwa ekstrak ginseng Korea yang kaya antioksidan dan anti radang bermanfaat untuk memelihara fungsi dan kesehatan otak. Tanaman herbal ini juga baik dikonsumsi untuk mengurangi risiko terjadinya masalah pada otak lansia seperti demensia, penyakit Parkinson, dan stroke. Manfaat ginseng ini bisa lebih maksimal jika dikombinasikan dengan suplemen ginkgo biloba. Selain itu, ginseng Korea diketahui memiliki efek anti radang, antioksidan, dan antibakteri. Berbagai efek tersebut menjadikan tanaman ini baik untuk mengatasi masalah pada paru-paru seperti PPOK dan bronkitis akut. Riset pun menyebutkan bahwa ginseng dapat mengurangi peradangan pada paru-paru dan memperbaiki jaringan ke paru-paru. Selain itu, sama seperti ginseng Amerika, ginseng Korea juga baik dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat ginseng Korea baik untuk mencegah sobat terkena pilek dan juga flu. Selain berbagai kondisi di atas, masih banyak manfaat ginseng Korea yang diklaim baik untuk kesehatan, misalnya mengurangi risiko kanker dan mencegah diabetes tipe 2. Meski demikian, sama seperti manfaat ginseng Amerika, berbagai klaim terkait manfaat ginseng Korea tersebut juga masih perlu diteliti lebih lanjut. Adapun hal yang harus diperhatikan sebelum mengkonsumsi ginseng. Meski alami, mengonsumsi tanaman herbal ini seperti ginseng Korea dan ginseng Amerika tetap harus berhati-hati. Jika hendak memanfaatkan ginseng sebagai pengobatan penyakit tertentu, Anda sebaiknya berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu. Selain itu, ginseng juga tidak aman dikonsumsi oleh semua orang, terutama orang yang memiliki kondisi atau penyakit tertentu seperti ibu hamil atau menyusui, penyakit autoimun, gangguan pembekuan darah, penyakit jantung, insomnia, kondisi yang sensitif terhadap hormon seperti kanker payudara, kanker rahim, kanker ovarium, endometriosis atau fibroid rahim. Oke, sekian dulu. Adapun cuplikan manfaat ginseng Korea ataupun ginseng Amerika. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk sobat semua. Dan bila suka dengan video ini, silakan bantu dengan like, share, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Jumpa lagi dalam video-video saya berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.